satu harapan akan penemuan planet layak huni selain bumi digantungkan pada James Webb Telescope yang proyeknya telah dimulai sejak 20 tahun lalu. James Webb adalah observatorium luar angkasa dan merupakan pengganti teleskop Hubble. Teleskop yang namanya diambil dari nama mantan pengelola NASA James Webb rencananya diluncurkan Oktober 2018 dengan roket Ariane 5 dari fasilitas French Guiana, Amerika Selatan. Proyek ini kolaborasi NASA, European Space Agency, dan Canadian Space Agency lantaran berbiaya $8.8 miliar atau sekitar 114 triliun rupiah. Webb akan menjelaskan bagaimana sistem tata surya berevolusi dari waktu ke waktu dan harapannya memberi penampakan lebih dekat pada apa yang terjadi di planet di sekitar bintang lain. Cermin James Webb berdiameter 6,5 meter, mampu menangkap cahaya yang kasat mata dan inframerah. Webb akan diposisikan di L2 atau titik Lagrange kedua sejauh 1,5 juta kilometer atau 932 ribu mil dari bumi. Inilah teleskop luar angkasa terbesar yang pernah ada. Generasi sebelum James Webb adalah teleskop Hubble yang selama ini disebut sebagai mata antariksa. Hanya saja ukuran teleskop Hubble separuh dari Webb. Diameter cermin Hubble 2,4 meter. Dan Hubble selama ini telah banyak membantu menjawab pertanyaan manusia paling mendasar tentang pembentukan alam semesta, tata surya, bumi, dan terutama asal-usul manusia. Berkat Hubble, kita bisa mendapat gambaran tentang peristiwa supernova, lahirnya bintang, juga peristiwa tabrakan bintang. Dan dengan tingkat ketelitian, Hubble bisa ditentukan bahwa umur semesta 13,7 miliar. Hubble diambil dari nama ilmuwan Amerika Edwin Hubble, penemu hukum Hubble dalam dunia astronomi. Teleskop Hubble pertama digagas Akademi Sains Nasional Amerika pada 1962. Namun baru rampung dibuat pada 1985 dan diluncurkan ke angkasa pada 24 April 1990. Teleskop Hubble menjadi mesin waktu yang membawa para astronom ke masa lalu menengok bagaimana persisnya embrio galaksi 14 miliar tahun sebelumnya. Hubble bahkan memotret bintang-bintang yang berumur hanya 600 juta tahun pasca dentuman besar Big Bang. Selain Hubble, ada beragam misi yang bisa menguak kemungkinan adanya kehidupan lain di luar bumi. Misi Kepler misalnya, yang diluncurkan NASA, Badan Antariksa Amerika pada tahun 2009 untuk mencari planet-planet seukuran bumi yang mengorbit di sekitar bintang induknya dan memiliki air dalam bentuk cair. Misi Kepler berakhir pada 2013 setelah para insinyur gagal memperbaiki dua roda reaksi yang rusak. Dan roda reaksi ini amat penting untuk menjaga pesawat antariksa bergerak ke arah yang benar. Namun Kepler telah menemukan sebanyak 4.034 eksoplanet termasuk 50 batuan langit yang berukuran dan memiliki temperatur serupa bumi. Kepler juga mengungkap eksoplanet yang berukuran hingga 1.075 kali lipat lebih besar ketimbang bumi dan bertendensi memiliki permukaan berbatu. Planet yang disebut juga sebagai bumi super itu sebenarnya tergolong jenis yang paling banyak ditemukan di antariksa, kecuali di sistem tata surya. Apakah kita sendirian? Apakah hanya kita penghuni bumi yang menjadi satu-satunya penghuni semesta? Ilmuwan NASA Mario Perez menyatakan Kepler mungkin secara tidak langsung mengatakan bahwa kita sebenarnya tidak sendirian. Juni 2017 lalu, NASA mengumumkan temuan 219 kandidat baru eksoplanet. 10 diantaranya berbatu dan memiliki massa serta temperatur serupa bumi. Temuan ini diumumkan setelah NASA menganalisa data terakhir teleskop Kepler. 7 dari 10 eksoplanet mengitari bintang induknya seperti bumi mengorbit matahari. Eksoplanet ini adalah sebutan untuk planet di luar tata surya. Kesepuluh eksoplanet temuan NASA diyakini memiliki cairan di permukaannya menyusul posisi orbit yang berada di zona habitasi. Area ini disebut sebagai zona kehidupan karena memungkinkan planet untuk memiliki cairan di permukaannya.
Salah satu planet yang paling menarik dari 10 planet baru yang ditemukan adalah planet KY771. Planet ini memiliki orbit yang dekat dengan bintangnya. Jalurnya juga sama seperti bumi dengan matahari. Artinya planet ini kemungkinan menerima panas dari bintangnya dengan jumlah yang sama banyaknya seperti bumi. Namun besar KY771 1,3 kali lebih besar dari ukuran bumi.